Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الأضحى yang dimuliakan Allah. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu berupaya meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaan itulah kita akan selamat di dalam dunia yang hanya sementara ini, dan hanya dengan ketakwaan itulah kita akan selamat dan diberikan kebahagiaan oleh Allah di negeri akhirat yang kekal abadi nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Ibrahim dahulu memiliki satu cita-cita yang sangat lama belum tercapai, yaitu Nabi Ibrahim ingin memiliki seorang anak. Hampir setiap hari dia berdoa kepada Allah. Doanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku berilah aku anak termasuk orang-orang yang soleh. Maka benar Allah pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Allah memberi anak kepada Nabi Ibrahim. Begitu Allah memberikan anak, Nabi Ibrahim pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi wahabli 'alal kibari Isma'il wa Ishaq. Inna rabbi la sami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kepadaku di hari tuaku Isma'il dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengar doa. Nabi Ibrahim begitu diberi anak oleh Allah Ismail dan Ishak, dia tidak hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia juga mendoakan kedua anaknya supaya anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleh, anak-anaknya menjadi orang-orang yang berbakti kepadanya, anaknya yang bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Sesungguhnya Engkau maha mengabulkan segala doa. Nabi Ibrahim tidak hanya mendoakan anaknya, tidak hanya memohon kepada Allah atas kebaikan anaknya, tetapi Nabi Ibrahim juga tidak lupa kepada orang tuanya yang dahulu merawatnya, yang dahulu membesarkannya, yang dahulu melahirkannya ke dunia. Nabi Ibrahim pun kembali berdoa kepada Allah, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah dosaku dan dosa-dosa orang tuaku, ibu bapakku, dan dosa orang yang beriman kepada hari perhitungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran betapa baktinya Nabi Ibrahim kepada kedua orang tuanya. Walaupun dahulu orang tuanya pernah menentang ajarannya, dahulu orang tuanya pernah kasar kepadanya, tetapi dia tetap berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya yang selalu mendoakannya, memohonkan ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa orang tuanya. Nabi Ibrahim juga mendidik anak-anaknya Ismail dan Ishak supaya juga menjadi anak yang berbakti kepadanya, anak yang taat kepadanya, anak yang beriman, bertakwa, soleh, yang selalu menjalankan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim sadar, Nabi Ibrahim tahu bahwa kesuksesan seorang anak terletak pada ridho orang tua. Keberhasilan seorang anak tergantung pada kerelaan dan keriduan orang tuanya. Dahulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Qamah. Di hujung-hujung usianya, dia mendapat ganjalan, nyawanya susah keluar dari tubuhnya, terhengal-hengal napasnya. Padahal Al-Qamah adalah sahabat Nabi yang rajin melaksanakan ibadah, yang rajin sedekah, yang senantiasa dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi anehnya, di akhir hayatnya justru nyawanya susah keluar dari tubuhnya. Para sahabat pun kebingungan. Kemudian sahabat melapor kepada Nabi tentang kejadian ini. Nabi pun mulai curiga dan Nabi bertanya kepada para sahabat, adakah Al-Qamah masih memiliki orang tua? Dijawab oleh sahabat-sahabatnya, bapaknya sudah tiada, yang tersisa adalah ibunya. Kalau begitu, kata Nabi, panggillah ibunya ke sini kalau dia bisa. Kalau tidak bisa, maka aku akan yang mendatanginya. Tidak lama kemudian, ibu Al-Qamah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai ibu, benarkah Al-Qamah ini anakmu?" "Ya, ya Rasulullah, itu dulu." "Kenapa engkau mengatakan demikian, wahai ibu?" "Bagaimana tidak, ya Rasulullah? Perut ini yang mengandungnya selama 9 bulan lamanya. Dada ini yang bertahun-tahun mendekatnya. Tangan ini yang selalu memeluk, mengelus tubuhnya. Bibir ini yang selalu berdoa siang dan malam untuk keberhasilan hidupnya. Tetapi begitu dia sudah dewasa, dia sudah sukses hidupnya, dia berumah tangga, dia memiliki istri. Saat itu aku memanggil Al-Qamah, dan kebetulan saat bersamaan istrinya pun memanggil Al-Qamah. Tetapi Al-Qamah lebih memilih panggilan istrinya ketimbang aku seorang ibunya. Maka di dalam hatiku semenjak saat itu, Al-Qamah bukan lagi anakku. Lalu Rasulullah berkata, tahukah ibu, Al-Qamah sekarang kesusahan melepas nyawanya. Biarkan dia begitu ya Rasulullah, karena aku terlanjur sudah sakit hati. Kalau begitu, kata Rasulullah, kumpulkanlah kayu bakar. Untuk apa Rasulullah mengumpulkan kayu bakar? Untuk membakar Al-Qamah, karena aku pun, kata Rasul, tidak tahu kapan nyawa keluar dari tubuhnya. Kemudian muncullah naluri keibuannya,
muncullah rasa kasih sayang di dalam hatinya, walaupun dahulu anaknya pernah menyakitinya. Kalau begitu ya Rasulullah, aku maafkan kesalahan anakku Al-Qamah. Di dekatnya anaknya, dibisikinya di telinganya, wahai anakku Al-Qamah, aku ridho kepadamu. Tidak lama setelah itu, lepaslah nyawa dari tubuh Al-Qamah sambil mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini membuktikan bahwa ridho dan rela serta doa orang tua tergantung pada nasib anaknya. Sebaliknya, dahulu di zaman Nabi Musa, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, siapa temannya nanti di dalam surga. Allah pun memberi isyarat kepada Nabi Musa bahwa temannya adalah seorang pemuda tukang daging, tempatnya di negeri ini, di kampung ini. Kemudian Nabi Musa berangkat berhari-hari lamanya menuju negeri yang diisyaratkan oleh Allah. Didatanginya sebuah pasar, dilihatnya ada seorang pemuda tukang daging, ditunggunya sampai dia selesai bekerja. Kemudian setelah selesai bekerja, didatanginya anak muda itu dan bertanya, wahai anak muda, bolehkah aku bertamu ke rumahmu? Anak muda itu menjawab, dengan senang hati wahai tuan. Anak muda ini tidak tahu bahwa yang datang ini adalah Nabi Musa. Begitu sampai ke rumahnya, dilihat Nabi Musa di dalam rumah ada seorang ibu-ibu yang sudah sangat tua, lemah badannya, tidak bertenaga. Kemudian dilihatnya anak muda tadi memandikannya, membajuinya, memberikan pakaian kepadanya, kemudian memasaknya, kemudian memberi makan dan minum untuk ibu tua tadi. Dilihat oleh Nabi Musa, ibu itu bergerak-gerak bibirnya sambil menengadahkan kedua tangan. Selesai kejadian itu, kemudian Nabi Musa bertanya, wahai ibu, bolehkah aku bertanya kepadamu, ada apa wahai tuan? Aku tadi melihat bibirmu bergerak-gerak, tanganmu mengangkatkan tangan ke atas, sepertinya engkau mengucapkan suatu doa. Benar wahai tuan, aku ini orang miskin, saat ini aku sudah tua, lemah tenagaku, tidak berdaya. Yang kumiliki adalah hanya satu-satunya anak muda ini, dia adalah anakku. Selama ini dialah yang merawatku, selama ini dialah yang mencuci pakaianku, selama ini dialah yang memasakkan makanan untukku. Maka aku rela, senang dan bahagia memiliki dia. Yang bisa kuucapkan hanyalah doa kepada Allah untuknya. Apa doamu wahai ibu? Ibu itu pun menyampaikan kepada Nabi Musa doanya, ya Allah, ya Tuhanku, aku senang dan gembira memiliki anak yang berbakti kepadaku. Aku memohon kepadamu, jadikanlah anakku ini nanti teman Nabi Musa di dalam surga. Nabi Musa pun kembali berkata kepada ibu itu, apakah ibu pernah melihat Nabi Musa? Tidak wahai tuan. Apakah ibu pernah bertemu dengan Nabi Musa? Tidak juga, karena jarakku sangat jauh dan aku sudah sangat lemah. Ketahuilah wahai ibu, akulah Nabi Musa. Akulah yang dituntun oleh Allah ke sini untuk melihat calon temanku nanti di dalam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Betapa sangat pentingnya keriduan dan kerelaan orang tua kita. Maka kita sebagai anaknya, mari berbakti, taat dan patuhi segala perintah kedua orang tua kita. Karena keriduannya adalah ridho Allah, kemurkaannya adalah murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam ketika duduk di atas singgasananya, duduk dengan pakaian kebesarannya, tiba-tiba datang seorang kakek-kakek dan nenek-nenek dari jauh kelihatan. Turun Nabi Yusuf dari singgasananya, dilepasnya pakaian kerajaan kebesarannya, didekap, dipeluknya kedua orang tua itu, diciumnya dan dia sungkem di kakinya. Para pengawal pun kebingungan dan bertanya, wahai raja, wahai Nabi Yusuf, siapa kedua orang tua ini? Ketahuilah kata Nabi Yusuf,
mereka adalah orang tuaku yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak bertemu dengan aku. Dan ketahuilah, aku di sini adalah seorang raja yang penuh dengan segala titah. Tetapi di hadapan orang tuaku, aku adalah hamba yang siap dengan segala perintah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Rendahkah derajat Nabi Yusuf ketika dia sungkem di kaki kedua orang tuanya, padahal Nabi Yusuf adalah seorang raja? Tidak. Justru derajat Nabi Yusuf diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nama Nabi Yusuf diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah ke-12 yang selalu dibaca sampai akhir zaman nanti, seakan-akan Allah ingin berkata kepada kita, kalau ingin sukses hidupmu, ingin berhasil hidupmu, ingin dipandang orang, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul shadaqallah fattabi'u millata ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله فوصيكم ونفسي وبتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami pada hari ini kami berkumpul beribadah melaksanakan perintahmu sambil kami bersyukur dalam hati atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami.
Ya Allah, berkahilah perkumpulan kami hari ini. Rahmatilah perkumpulan kami hari ini, ya Allah. Jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan, kesehatan, agar kami senantiasa bisa menjalankan ibadah yang Engkau perintahkan, serta kami bisa bekerja, menjalankan aktivitas, memperoleh nafkah untuk keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang dapat menyelamatkan kami di dunia ini, dan ilmu yang dapat menyelamatkan kami di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesehatan dan kekuatan kepada kedua orang tua kami yang masih hidup. Jagalah mereka, ya Allah. Rawatlah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menjaga dan merawat kami di waktu kecil. Bagi orang tua kami yang sudah tiada, ampunilah segala dosa-dosa mereka, ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu, dan kumpulkanlah kelak kami bersama mereka di dalam surga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin yang telah mendahului kami. Terimalah segala ibadah kami, ya Allah. Terimalah solat kami, puasa kami, sedekah zakat kami, dan terimalah kurban kami yang keluarkan hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Premium lah. Berapa ikong tadi sapinya? 17. Kambingnya, Pak.